Hadirin, seperti diketahui bahwa khutbah Jumat itu dipandang sah berlangsung jika setidaknya memenuhi 5 rukun yang pokok. Ada satu bagian yang diperdebatkan di kalangan ulama, namun ulama sepakat dengan 5 pilar, 5 rukun yang pokok ini. Pertama adalah hamdalah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengawali khutbah. Kedua adalah salawat, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wasiat, mengingatkan jamaah untuk meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah penyampaian setidaknya ayat-ayat Al-Quran atau bagian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima pada khutbah yang kedua ditutup dengan doa. Hadirin, 5 rangkaian rukun atau pilar yang menentukan sahnya khutbah Jumat itu bukan sekedar menjadi bagian formalitas, tapi ada hikmah, ada rahasia yang terkandung di dalamnya, sehingga setiap pekan kita diingatkan oleh 5 pilar ini. Dan 5 inilah yang akan menentukan perjalanan kehidupan kita setiap pekan, bagaimana pekan-pekan itu dilalui dengan nikmat, dengan bahagia, lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan potensi kesuksesan yang mungkin kita raih. Inilah 5 pesan yang sering kali diungkapkan dalam khutbah Jumat dan diulang-ulang setiap kita datang untuk menunaikannya. Hadirin, di pertemuan ini kita akan mendalami, mengelaborasi rukun yang pertama, pilar yang pertama, yaitu hamdalah. Jika kita perhatikan setiap khatib memulai khutbah Jumat, ia pasti akan berkata atau setidaknya menyampaikan syukur dan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nahmadullah, atau segala bentuk pilihan kata lainnya yang menunjukkan pujian kepada Allah. Hadirin, hamdalah, sifat memuji dan syukur ini sejatinya memiliki 2 rahasia penting, dan keduanya terkait dengan penerimaan atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita dalam berkehidupan. Hamdalah sebagai ungkapan ekspresi syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, memberikan karunia yang pertama adalah membangun sifat qanaah. Qanaah, menerima dengan baik semua apa yang Allah anugerahkan. Dan dengan sifat penerimaan itu muncullah rasa syukur. Dan dengan syukur itu, yang paling menarik, ia selalu bersikap positif atas semua nikmat yang diterima tanpa harus menyoal dan memikirkan apa yang tidak ia dapatkan sampai detik itu. Kita mendapatkan nikmat dari Allah sepeda, muncul sifat qanaah, alhamdulillah. Kita tidak harus berpikir tentang orang yang punya motor. Kita tidak sibuk berpikir tentang pajaknya orang yang punya Alphard. Kita tidak harus sibuk berpikir tentang apa yang tidak kita miliki. Itulah qanaah. Saat ini alhamdulillah Allah berikan rezeki cukup kita untuk mengontrak. Alhamdulillah, mengontrak dipetakan, mengontrak rumah. Tidak harus kita berpikir dengan rumah yang ditempati oleh orang lain. Di qanaah itu membangun sifat menerima yang melahirkan kepuasan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan sejatinya padaku nikmat sampai detik ini yang tidak Engkau titipkan kepada hamba-hambamu yang lain. Itulah qanaah. Alhamdulillah, selama sepekan cobalah hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat bercengkrama, sehingga kadang kita lupa dalam sepekan untuk mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Sikap inilah yang kelak akan membentengi kita dari perilaku-perilaku negatif yang mungkin muncul. Karena lawan dari qanaah itu istighna, ingin merasa lebih. Ketika seseorang ingin merasa lebih, maka tertambahlah beban hidupnya dan terbukalah potensi bagi dirinya untuk menyimpang. Kalla innal insana layatgha ar'ahu istaghna. Sekali-kali jangan pernah lakukan, kata Allah, manusia itu akan mulai berpotensi menyimpang jika ia ingin merasa lebih. Sudah diberikan oleh Allah sepeda, ingin motor. Tentu beban diri kita, tentu pekerjaan kita, beban pikiran kita akan meningkat.
Bagaimana supaya bisa mendapatkan apa yang diharapkan itu? Padahal sepeda pun belum tentu digunakan pada hal-hal yang sesungguhnya menjadi asas kebutuhan kita. Allah anugerahkan kontrakan, alhamdulillah. Tidak banyak berpikir. Tidak banyak berpikir tentang pengelolaan, tidak banyak berpikir tentang pajak, tidak banyak berpikir tentang macam-macam. Allah anugerahkan kebahagiaan di dalamnya. Ketika ingin lebih, maka artinya kita memacu beban pikiran kita, kita memacu beban pekerjaan kita, sehingga berpotensi meningkatkan beban yang sebelumnya tidak didapatkan. Apakah meningkatkan diri untuk meraih nikmat lebih itu dilarang? Tidak. Tidak. Meningkatkan kemampuan diri untuk mendapatkan nikmat itu wajib dilakukan. Namun demikian, sifat menerima nikmat yang Allah anugerahkan itu wajib kita lakukan. Jadi berbeda antara istighna, ingin merasa lebih, dengan meningkatkan istiqdar, meningkatkan kemampuan kita untuk mendapatkan lebih, itu berbeda. Yang dilarang itu sikap tidak menerima atas apa yang Allah titipkan, apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Lantas dengan sikap itulah kemudian ia membuka potensi berbuat maksiat yang menyimpang dari jalur-jalur kebenaran. Bukankah orang yang korupsi itu karena ingin merasa lebih? Bukankah orang-orang yang ingin tampil gaya itu cenderung menampilkan maksiat dalam kehidupannya? Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Ini yang diingatkan dalam setiap pekan. Boleh kita meningkatkan kemampuan diri, tapi terima apa yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai titipan yang kelak akan ditanya saat kita berpulang. Perhatikan kalimat Qur'annya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Setelah itu Allah tegaskan, inna ila rabbika ruj'a. Engkau berharap ingin menambah-nambah di luar batas penerimaan yang aku anugerahkan, lantas memicu kerja keras pada dirimu, berpikir, tidur sulit, banyak sakitnya. Padahal engkau merasa satu saat kau pasti akan pulang. Kau pasti akan meninggal. Silahkan tingkatkan kemampuan dirimu. Bersamaan dengan itu, terima nikmat yang aku anugerahkan kepadamu. Qanaah kita hadirkan dalam saat yang bersamaan istiqdar. Memompa kemampuan kita lebih untuk mendapatkan anugerah yang Allah bentangkan. Itu yang kemudian kita tampilkan dalam berkehidupan. Belajar tetap. Jangan disalahpahami, sudah qanaah saja dengan kemampuan sekarang. Tidak. Baca buku lagi, belajar lagi, tingkatkan lagi. Tingkatkan etos kerja lagi, dengan sendirinya nikmat akan datang. Itu hukumnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan diri kita sebelum kita menunjukkan tentang fitrah keadilan Allah untuk berusaha merubah diri kita. Allah membuat sebuah hukum, orang yang bisa meningkatkan keadaan dirinya, maka dibuka oleh Allah pintu-pintu kebaikan lebih daripada sebelumnya. Jadi hadirin, jika khatib kemudian mengingatkan kita dalam khutbah Jumat dan dibuka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka segera sadar dalam sepekan itu berapa nikmat yang belum kita iringi dengan sifat qanaah. Berapa nikmat yang belum kita iringi dengan sifat penerimaan yang baik. Qanaah. Qanaah menekan sifat-sifat iri hati. Qanaah menghilangkan dendam. Qanaah menghapuskan sifat-sifat tidak terpuji. Jadi setiap pekan kita diajari, jangan iri hati, jangan dendam, bebaskan dari perasaan-perasaan yang tidak baik, tingkatkan kemampuan diri, terima nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini bagian yang pertama. Yang kedua hadirin, syukur juga bermakna menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita pada hukum yang telah Allah tetapkan dalam penggunaannya. Menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita pada hukum, pada ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam penggunaannya. Kita beri contoh. Allah anugerahkan pada kita nikmat mata yang sehat, bisa memandang. Alhamdulillah kita terima, terima kasih ya Allah, kau berikan kepada aku nikmat pandangan sampai detik ini, saat sebagian orang belum tentu bisa mendapatinya. Lalu bagaimana kemudian kita membangun syukur, sifat syukur dari sifat qanaah yang telah kita hadirkan tadi? Maka gunakan mata pada hukum yang telah Allah tetapkan. Apakah fungsi mata itu? Maka turun surah cahaya, misalnya surah ke-24 ayat 30 itu, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan, sampaikan pada hamba-hambaku yang beriman, umatmu yang beriman, gunakan mata itu untuk memandang yang baik saja. Bila yang tak baik itu
kemudian berpotensi terpandang, alihkan pandanganmu dari objek pandangan itu. Jadi mensyukuri nikmat mata, menggunakan mata untuk memandang yang baik-baik menurut aturan Allah dan Rasulnya. Tak baik palingkan, itulah syukur. Mensyukuri nikmat lisan, menggunakan lisan pada yang baik-baik yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yasrqu min qaum, jangan gunakan untuk mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gunakan untuk saling memaki, saling mengumpat, saling gibah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, gunakan lisannya pada yang baik-baik saja, berkata yang baik, tak mampu dia diam. Nah, itulah mensyukuri nikmat lisan sampai ke ujung kaki. Jadi kita jangan bicara dulu mensyukuri nikmat sepeda, nikmat motor, nikmat pakaian, nikmat harta. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki selama sepekan ini sudah disyukuri atau belum? Jangan-jangan datang Jumatan lisannya baru digunakan untuk mencaci orang lain. Datang Jumatan telinganya baru digunakan untuk mendengar perbuatan maksiat. Datang Jumatan pikirannya malah menerawang. Bahkan dalam saat khutbah Jumat digunakan pada hal-hal yang berbau maksiat. Itu belum syukur namanya. Karena itulah ketika khatib mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ingat semua nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, nikmat kesehatan, udara, keluarga dan seterusnya. Lalu setelah itu gunakan semua nikmat ini dan evaluasi pada semua ketentuan yang Allah tetapkan. Lihat nikmat ada orang tua, sudah didoakan atau belum? Orang tua dekat dengan Allah atau tidak? Sudah sholat atau belum? Ada anak-anak, anak-anak sudah bisa baca Quran atau belum? Dekat dengan Allah atau tidak? Jangan kita berharap sekeluarga masuk surga sementara anak pun sholat tak mampu, orang tua jauh dari Allah. Maka apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini? Sikap yang dapat dibangun dua hal melalui sikap syukur dalam wujud ekspresi khatib alhamdulillahirrabbilalamin. Setiap pekan kita mendapatkan pesan-pesan Rabbani, terima semua nikmat, maka terbebas dari perbuatan maksiat, hilang sifat-sifat yang tidak baik. Saat bersamaan gunakan semua nikmat itu pada seluruh ketentuan yang telah Allah tetapkan, yang dengan itu mudah-mudahan kebahagiaan di dunia bisa diraih, hisab di akhirat ringan kita menjalaninya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim ud'allaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, perkenankan khatib mengingatkan dengan singkat bahwa dari lima pilar rukun khutbah yang disampaikan oleh khatib, hamdalah memberikan dua pesan utama. Satu, membangun sifat qanaah, menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita mampu menjaga diri selalu dalam kebaikan. Tidak perlu iri hati dengan jabatan orang lain, tidak perlu iri hati dengan hadiah yang mungkin orang lain terima, tidak perlu iri hati dengan nikmat yang orang lain dapati, tapi tingkatkan kemampuan diri kita untuk mendapatkan anugerah lebih dari apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pergunakanlah nikmat-nikmat itu dengan baik sesuai aturan Allah, karena semua akan dihisab dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata kita dihisab, telinga kita dihisab, pakaian kita dihisab, semua yang melekat pada diri kita akan dihisab. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ini mengantarkan kita pada sikap qanaah dan syukur seperti apa yang Allah inginkan, seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika al-karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin urzuqna
ni'matal qanaati wa syukri laka ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan kami rizki untuk memiliki sifat qanaah dan syukur atas segala nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan biarkan ada dosa sedikit pun di tempat ini atau dimanapun kami berpijak kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosa itu. Wala hamman illa farajtah, jangan biarkan ada kegelisahan tertanam kecuali Engkau telah tenangkan keadaannya. Allahumma wala asran illa yassartah, jangan biarkan ada kesulitan terjadi kecuali Engkau mudahkan kesulitan itu. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, bila ada hajat apapun yang tersembunyi, termasuk bila ada di antara hambamu yang sakit, mohon sembuhkan penyakitnya, kabulkan seluruh hajatnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihfaz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia dan jadikan Indonesia negeri yang berkah yang Engkau ridai. Jaga kami ya Allah, jauhkan dari perpecahan, satukan dalam kebaikan. Dan jaga para ulama kami ya Allah, ikhlaskan mereka dalam berdakwah untuk mencerahkan umat dalam kebaikan. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.